Eh, apa hal ni? Sorry bang, dah pukul 12. Hari ni kan abang janji. Apa abang macam apa kata nak pergi Bukit SCC? Eh, tak boleh tengok senang ke? Masa mama dulu tak ada buat sibuk nak pergi pool lah, ke SCC lah. Adalah orang mengajar ni. Bukit SCC. Kau semalam? Papa penat agaknya. Lain kali je lah, sayang. Hari ini, Alif mandi pukul plastik dekat laman, okey? Okey. Jom. My dear. I nak jumpa you time lunch ni kat mana-mana lah. Hotel ke? Boleh tak? Okey. Pilih nombor apa? Hello, gatalnya habis yang kat rumah tu nak buat jadi apa? Yang dekat rumah tu orang rumah lah. My babysitter. Orang gaji. Jalan tengah, Jem. Kita ikut jalan shortcut. Sakit apa, Cik? Mam, pergi buat medical check-up. Mengandung anak sulung. Tanya, tanya. Suami tak ikut sama, kan? Dia sibuk, ada meeting. Tolong.
Malu nak buat apa dengan duit banyak tu? Mana ada duit banyak tu? Nantilah cucu bertanya dengan Abang Din. Okey, bye. Bagi saya Island Red Chicken Curry dengan ais lemon tea. Eh? Alif, Papa orderkan Alif fish fillet dengan fries, eh? Ibu, Alif nak benda ais. Masa lemak udang galah tak ada buat dalam ni. Mau makan apa yang Papa order je lah. Order je lah benda ada dalam menu tu. Apa kata Puan cuba kami punya Tom Yam Soup? Bahan-bahan dia apa? Cepat sikit boleh tak? Bagi saya nasi goreng udang, tapi tak nak ajinomoto dengan cili padi. Soya bean satu. Alif, janganlah main gula. Ni kan sepah ni lah. Ni awak tak tahu ke saya saja buat tak tahu ni? Salah ke saat anda nak masak untuk abang? Tak sejak bila birthday saya buat kat rumah? Sejak saat anda jadi isteri abang? Dulu arwah Salimah pernah cakap dengan Saadah yang dia memang teringin sangat nak celebrate birthday abang ataupun Alif kat rumah. Tapi dia tak ada masa nak masak. Dan ini bukan tradisi kan makan kat luar? Tak sekarang ni, tolong jangan babitkan arwah Salimah boleh tak? Ha? Ini birthday saya. Saya tak pernah suruh awak ubah apa benda yang saya buat selama ni. Saadah tak ubah apa-apa. Saadah cuma buat semua ni sukarela semewa untuk abang. Sampai nak bakar rumah sebab nak sangat duit. Ha? Apa benda ni tak cukup lagi? Oh. Sebenarnya semua ni tak ada kena-mengena dengan masak lemak udang Saadah yang hangus tu. Dan juga makan malam pada malam ni.